Halo kawan, salam sederhana. Berjumpa lagi di channel Wawan Ruswandi. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah proses pembuatan gitar akustik dengan skala 64 cm. Bagi kawan-kawan pemula yang sedang belajar membuat gitar akustik sendiri, semoga video ini menjadi referensi dalam belajar membuat gitar akustik sendiri. Tapi kawan-kawan, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, dan klik juga tombol loncengnya. Silahkan like jika kawan-kawan menyukai video ini, dan jangan lupa share supaya video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke kawan, langsung saja kita simak proses pembuatan gitar akustik dengan skala 64 cm. Oke kawan, inilah dia pola gambar gitar akustik yang kita akan gunakan. Sangat sederhana, dan jika kawan-kawan ingin melihat cara pembuatan gambar polanya, boleh kawan-kawan lihat video di sebelumnya. Untuk bahan body, saya gunakan triplek. Triplek ini banyak didapat di toko bangunan. Bahan ini suka digunakan untuk pembuatan pintu ataupun lemari. Supaya dalam pembentukan side, terlebih dahulu harus diamplas, dibuang dulu salah satu sisinya, karena kalau tidak seperti itu akan mudah patah. Sudah diamplas, kemudian bahan side direndam di air sampai menyerap dan diamkan kira-kira 10 menit. Dan dua langkah tadi akan memudahkan kita dalam membentuk side pada cetakan yang telah dibuat sesuai pola body. Pada pembentukan side pada pola, tetap hati-hati, dan side harus dalam keadaan basah. Jikapun nanti kering, boleh kawan-kawan kasih air lagi dengan cara disemprot ataupun dilumuri dengan air. Untuk menahan side supaya tidak kembali lagi ke awal, kawan-kawan boleh gunakan karet dan kayu seperti pada video. Untuk list pada binting, di sini saya gunakan dari bahan triplek yang telah dihamplas salah satu bagian sisi luarnya, dan kemudian dengan lebar 1 cm. Setelah kering, kita akan pasang dudukan kayu untuk naik, lebarnya kira-kira, dan lebar kayu yang ini ketebalannya 3-4 cm dan lebarnya kira-kira 5,5 cm. Supaya nanti ketika karet dan kayu penahan side dilepas dan side tidak kembali, kita gunakan triplek seperti video ini. Bentuk sesuai dengan lekuk side, potong dengan cutter, kemudian pasang. Nah, jadi side sekarang diam pada posisinya dikarenakan sudah tertahan oleh triplek penahan yang sudah kita buat. Kita pasang list side yang lebarnya 1 cm ataupun 1,5 cm dengan panjang setengah dari keliling side. Kita rekatkan menggunakan lem kayu dan menggunakan penjepit. Di sini saya gunakan penjepit dari kayu. Untuk list di sini dikarenakan dari bahan triplek, saya gunakan dua lapis supaya nanti top dan back merekat atau menempel kuat. Setelah kering, set yang sudah ditempel dengan list dihamplas supaya rata menggunakan amplas dengan tatakan kayu yang lurus. Amplasnya ukuran 100. Setelah itu kita akan pasang tulangan untuk top dengan cara sederhana, yaitu menggunakan pola yang tadi kita sudah buat. Tulangan dipasang di dekat break dan dekat neck. Di sini saya pasang dua tulangan kayu terlebih dahulu, dan supaya mengunci jangan lupa diberi coakan terlebih dahulu dengan cutter dan ditempel, dikunci dengan lem power. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan top menggunakan pola yang tadi kita buat. Di sini saya potong menggunakan cutter dengan tetap hati-hati. Jika kawan-kawan mempunyai gergaji triplek, kawan-kawan silakan gunakan supaya mempermudah pekerjaan. Setelah dipotong, triplek bagian top ditempel pada side yang tadi sudah diberi tulangan. Untuk pengepresan, saya gunakan pengepresan menggunakan bambu. Pengepresan teknik ini sangat efektif, dan top dan side
merekat kuat. Selagi menunggu pengepresan top, kawan-kawan siapkan tulangan untuk back body. Dikarenakan bagian back itu suka terlihat dari lubang suara, maka kawan-kawan dibuat dengan serapi mungkin. Dan tulangan ini berukuran lebar 1 cm dan tinggi 1,5 cm. Setelah pengepresan top selesai dan kering, dan benar-benar kering, tulangan untuk top diperlengkap dengan cara seperti di video. Kayu yang digunakan ketebalannya 7 mm x 7 mm. Dengan panjang disesuaikan. Untuk perekatan menggunakan lem kayu, dan kemudian kita pres lagi menggunakan alat yang digunakan untuk pengepresan top body. Setelah pengerjaan tulang untuk top selesai, maka kita akan memasang tulangan untuk back body gitar. Untuk back, saya beri kayu berjumlah 4 buah. Seperti tadi top, pemasangan tulang diberi coakan dulu menggunakan cutter dan kemudian direkatkan menggunakan lem power. Setelah itu, press back body gitar menggunakan presan yang seperti pengepresan top. Tunggu kira-kira 4 jam dan yakinkan lem sudah benar-benar kering. Nah, setelah itu kita lepaskan body gitar dari cetakan yang dari cetakan. Potong triplek menggunakan cutter dengan tetap hati-hati. Walaupun kawan-kawan mempunyai mesin perpil, boleh kawan-kawan gunakan supaya mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Selanjutnya yaitu pemasangan dinding. Saya gunakan alat yang sederhana, dan jika kawan-kawan ingin membuat alat sederhana ini, boleh kawan-kawan lihat video sebelumnya. Di situ saya buat tutorialnya pembuatan alat sederhana ini. Trik. Untuk dinding di sini bahannya saya gunakan dari bahan peralon. Untuk perekatnya gunakan lem power seperti Alteco atau Epotec. Selanjutnya yaitu pembentukan neck gitar menggunakan pola yang sebelumnya kita sudah buat. Di sini saya tidak tampilkan pengepresan bahan neck, tapi jika kawan-kawan ingin mengetahuinya silakan cek saja di video saya sebelumnya. Di sana ada pengepresan dan penyambungan neck gitar akustik. Untuk pembentukan saya gunakan gergaji. Untuk pembentukan saya gunakan alat sederhana seperti gergaji, golok, kikir baja, dan menggunakan amplas yang berukuran 100. Setelah pembentukan neck selesai, kita akan sambungkan neck gitar ke body gitar dengan cara memberikan coakan seperti pada video, dan kemudian rekatkan menggunakan lem kayu dan diamkan selama kurang lebih 4 jam sampai lemnya benar-benar kering. Sambil menunggu lemnya kering, kita akan buat fingerboard. Bahan untuk fingerboard ukuran lebar kayu sekitar 6 cm dan tingginya 4 mm dan panjangnya disesuaikan dengan pola. Untuk pembuatan fingerboard lebih lengkapnya saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Sebelum fingerboard kita pasang, terlebih dahulu kita akan buat buang suara, dan untuk penempatannya kita sesuaikan dengan pola gambar yang telah kita buat. Alat yang digunakan untuk melubangi, di sini saya gunakan cutter, namun tetap hati-hati dalam proses pengerjaannya supaya tidak melenceng dari gambar yang telah digambar pada top gitar. Dan selanjutnya kita paskan fingerboard yang tadi kita buat dan kita bentuk pada bagian yang menyentuh pada lubang suara. Untuk neck supaya tambah
kuat dan tidak mudah melengkung. Sini saya gunakan alat sederhana, yaitu menggunakan besi behel berukuran 1 cm dengan panjang 27 cm. Dan untuk penanamannya, terlebih dahulu kita beri coakan yang kedalamannya sesuai dengan ketebalan besi behel, yaitu 1 cm untuk kedalamannya dan panjangnya 27 cm. Di sini saya gunakan mesin bor supaya mempercepat pekerjaan, ataupun kawan-kawan mempunyai mesin profil itu malah lebih bagus, malah lebih cepat dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya kita pasang besi dan pasang fingerboard dan dengan direkat lem kayu, prosesnya seperti pada video. Supaya pada pemasangan fingerboard tidak mudah bergeser, kita pasang paku kecil yang nantinya setelah kering kita akan cabut kembali. Nah, untuk penempelan fingerboard pada body gitar, di sini lemnya saya bedakan menggunakan lem power dari Epotech. Teknik ini simple, supaya fingerboard benar-benar menempel dan mengunci awal pada pemasangan fingerboard. Nah, untuk pengepresan, saya gunakan tali dari karet ban, kemudian diikat kuat seperti pada video. Untuk pengepresan, ditunggu sekitar 6 jam atau sampai lemnya benar-benar kering. Setelah pengepresan fingerboard kering, permukaan fingerboard kita amplas supaya permukaannya benar-benar lurus menggunakan amplas dan tatakan kayu yang lurus. Kemudian untuk mempercantik neck, pasang binding dari bahan pralon seperti binding pada body gitar. Dan untuk mempercantik handstock, di sini saya lapisi menggunakan triplek yang sebelumnya telah diamplas salah satu bagian sisi luarnya menggunakan mesin gerinda. Kemudian dipaskan pada handstock dan langsung dilem menggunakan lem power. Setelah itu dirapikan menggunakan cutter sesuai dengan bentuk handstock. Kita lanjut pada proses pembuatan brick yang disesuaikan dengan fingerboard. Brick ini ditempatkan pada saddle yang dimana telah dibuat sesuai pola. Atau kawan-kawan perhatikan proses penempatan brick pada body gitar seperti pada video. Untuk pembentukannya, seperti biasa saya gunakan alat sederhana seperti gergaji, golok, kikir baja, dan diakhiri dengan amplas. Untuk penempatan saddle pada brick, jarak untuk senar bass atau senar 6 dari saddle jaraknya ditambah 2 mm yang nantinya posisi saddle akan menjadi miring seperti ini. Dan terakhir, pengeboran untuk menggunakan bor yang berukuran 4 mm. Pembuatan brick selesai. Selanjutnya yaitu untuk posisi brick pada top. Di sini kita tempel skotlet yang fungsinya supaya menutupi triplek dari cat yang nantinya ketika brick ditempel menggunakan lem akan merekat kuat. Sebelum pengecatan, di sini saya akan tutup terlebih dahulu pori-pori kayu body dan neck menggunakan dempul kayu. Setelah itu dijemur dan diamplas kembali sampai benar-benar pori tertutup dengan dempul. Selanjutnya, kita siapkan melaminnya menggunakan sirlak emping di sini, yang pelarutnya menggunakan spiritus, dan di sini saya buat warna coklat dan warna hitam. Untuk mengaplikasikan sirlak ini dilakukan berkali-kali sampai benar-benar rata dan pori-pori kayu tertutup sempurna. Untuk amplas yang digunakan menggunakan ukuran 240. Nah, untuk sirlak yang warna hitam di sini saya gunakan untuk brick, fingerboard, dan handstock. Dan untuk set, neck, dan back saya gunakan warna coklat. Nah, untuk top di sini saya menggunakan cat semprot yang berwarna kuning.
Setelah cat benar-benar kering, kita akan pasang roset dari bahan pralon. Nah, untuk cara pembuatannya seperti pada video, dibentuk sesuai dengan lubang suara dengan jarak 1,5 cm yang kemudian diberi variasi corak gambar. Yang di sini saya gunakan skotlet dan nantinya saya akan cat menggunakan pilok yang berwarna hitam yang akhirnya akan seperti ini. Setelah roset terpasang, kita pasang brick dengan direkatkan menggunakan lem kayu dan diperkuat menggunakan skrup. Selanjutnya yaitu pemasangan kawat braid atau grip. Alat yang digunakan seperti tang pemotong, amplas, kikir, dan palu karet. Proses pemasangan ini yang benar-benar harus diperhatikan ketinggian antara fret. Jadi harus benar-benar rata antara fret dengan fret lainnya. Kawan-kawan boleh menggunakan mistar seperti ini untuk mengukur ketinggian antara fret. Untuk fret dot di sini saya gunakan bahan dari pralon yang saya bentuk menggunakan gunting dan saya tempel menggunakan lem power. Untuk penempatan titik fret ini dibuat sebelum diberi warna. Dan tiba saatnya untuk diberi laminasi menggunakan clear glossy. Untuk alatnya di sini saya gunakan mesin kompresor dan air gun, tapi kawan-kawan boleh menggunakan cat semprot clear dan itu bisa menghabiskan 2 botol cat semprot clear. Untuk penyemprotan diusahakan pada cuaca yang cerah supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah kering, tiba saatnya pemasangan underdeal, gitar seperti nut, saddle, dryer, dan pin. Dan barang-barang ini bisa kawan-kawan dapatkan melalui toko online ataupun juga toko-toko olahraga ataupun juga toko musik. Untuk dryer, saya gunakan dryer silver dan alat yang digunakan seperti obeng dan juga gunakan paku untuk menandai lubang skrup. Pasang satu persatu dengan terlebih dahulu memasang cincin depan. Setelah selesai, kita pasang underdeal yang lainnya. Untuk pemasangan saddle, kawan-kawan setting dengan ketinggian 3 mm jarak senar ke fret. Kemudian pemasangan string gitar atau senar gitar. Di sini saya gunakan senar D'Angelo nomor 10. Dan akhirnya tinggal menyetel string atau nada senar sesuai yang diinginkan. Di sini saya akan setel dengan tuning E. Itulah dia kawan, video proses pembuatan gitar akustik dengan skala 64 cm. Oke kawan, sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya dan klik juga tombol loncengnya. Apabila kawan-kawan menyukai video ini silakan tekan like serta share juga video ini supaya bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya dan salam sederhana.